Di sini ada soal, dengan menggunakan rumus yang ada, sederhanakanlah bentuk dari cos 2x dikali cos x min sin 2x dikali sin x. Nah, di sini bentuk dari cos dikali cos sin dikali sin itu adalah cos alpha plus beta, di mana bentuk dari cos alpha plus beta sama dengan cos alpha dikali cos beta min sin alpha dikali dengan sin beta. Nah, bentuk ini mirip dengan ini ya. Sehingga bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang ini, cos alpha plus beta, di mana untuk alfanya adalah 2x dan betanya adalah x. Sehingga bisa kita ganti cos 2x kali cos x min sin 2x sin x menjadi cos 2x ya plus x. Maka menjadi cos 3x. Sehingga bentuk sederhananya adalah cos 3x. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.